What's up guys, kembali lagi dengan saya Andres di Aci Coex TV. Di video kali ini saya akan membahas 10 selebriti dengan bayaran endorsement termahal di dunia. So, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan langsung memulainya. Let's go! Di peringkat ke-10, Kendall Jenner. Model 25 tahun kelahiran Amerika Serikat ini adalah merupakan bagian dari keluarga Kardashian. Tarif endorsement di Instagramnya pun mencapai 15 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat ke-9, Justin Bieber. Penyanyi 27 tahun kelahiran Kanada ini adalah penyanyi cilik yang paling fenomenal di tahun 2009. Hingga sampai saat ini juga terus membuat karya-karya lagu yang selalu hits. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 16 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat ke-8, Beyoncé Knowles. Penyanyi 39 tahun kelahiran Amerika ini awalnya merintis karir sebagai member dari grup girl Destiny Child di tahun 90-an. Dan akhirnya memilih keluar dari grup itu di tahun 2006 dan merintis karir solo dan menikah dengan Jay-Z di tahun 2008. Dan sekarang ini dia juga merambah ke dunia acting, produser, pencipta lagu, penari, dan juga pebisnis. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 16,7 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat ke-7, Lionel Messi. Pesepak bola 34 tahun kelahiran Argentina ini adalah salah satu pesepak bola paling berbakat abad ini dengan rekor pemain paling banyak mendapatkan penghargaan Ballon d'Or, yaitu sebanyak 6 kali. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 16,8 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat ke-6, Kim Kardashian. Model 40 tahun kelahiran Amerika Serikat ini awalnya dikenal sebagai teman dan juga stylist dari Paris Hilton. Hingga akhirnya namanya menjadi sangat terkenal setelah video terlarang dia bersama pacarnya Ray J bocor di tahun 2007. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 20,5 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat 5, Selena Gomez. Penyanyi dan aktris 28 tahun kelahiran Amerika Serikat ini mengawali karirnya dari usia dini 10 tahun dengan membintangi serial TV dan mulai merambah ke dunia tarik suara di tahun 2009. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 21 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat 4, Kylie Jenner. Model 23 tahun kelahiran Amerika Serikat ini adalah anak bungsu dari keluarga Kardashian. Tarif endorsement di Instagramnya pun mencapai 21,5 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat 3, Ariana Grande. Mengawali karirnya pada usia 15 tahun di Broadway musical 13 dan mulai dikenal lewat perannya di serial TV Nickelodeon. Dan perjalanan karir nyanyinya dimulai saat dia dikontrak oleh Republic Records di tahun 2011 karena melihat bakatnya dalam mengcover lagu di YouTube. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 21,9 miliar rupiah per postingan. Next, di peringkat kedua, Dwayne Johnson. Pegulat profesional dan aktor 49 tahun kelahiran Amerika Serikat ini awalnya meniti karir menjadi atlet American football. Bahkan timnya dulu menjuarai turnamen nasional pada tahun 1991. Namun sayangnya dia tidak terpilih pada saat draft NFL di tahun 1995. Akhirnya dia memilih untuk mengikuti jejak ayahnya yang seorang pegulat WWF di tahun 1996. Dari situlah Dwayne Johnson mulai terkenal dengan nama panggungnya The Rock dan akhirnya bisa menjadi salah satu artis dengan bayaran termahal saat ini. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 22 miliar rupiah per postingan.
Next, di peringkat puncak pada endorsement termahal di dunia adalah Cristiano Ronaldo. Pesepak bola 36 tahun kelahiran Portugal ini adalah pesepak bola paling terkenal di dunia dan juga pemegang rekor gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Tarif endorsement di Instagramnya mencapai 23 miliar rupiah per postingan. So, inilah 10 orang dengan endorsement termahal di dunia ya guys ya. Semoga ini bisa memberikan Anda sedikit informasi tambahan. Jika ada topik yang Anda inginkan, boleh langsung request di kolom komentar di bawah ini. Dan mohon juga untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda semua diberikan rezeki yang berlimpah. Saya Andres, mohon pamit dulu. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.